Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah lampu sorot ataupun lampu penerangan jalan umum. Bisa juga digunakan untuk lapangan bola, lapangan badminton atau juga lapangan voli. Harganya itu cuma 15.000, saya beli di toko online. Nama tokonya itu adalah Aulia Santi. Anda searching saja di Shopee. Toko onlinenya ada di Shopee. Dan harganya itu cuma Rp15.000 untuk yang 50 watt guys. Ini saya beli yang 50 watt yang warna putih sebanyak 4 buah dan harganya cuma Rp15.900. Kalau Anda berminat nanti kalau barangnya bagus bisa Anda kunjungi toko ini. Ataupun nanti barangnya kurang bagus saya anjurkan tidak membeli lampu seperti ini. Nah, di sini saya akan membuktikan apakah barangnya bagus ataupun tidak bagus, guys. Oke, langsung saja kita unboxing. Unboxing dan ini dia barangnya, ini dia pengirimannya menggunakan si cepat halu. Dan ini dia nomor pengirimannya dan langsung saja kita unboxing. Ini 4 buah dan sangat tipis ya, guys. Sama seperti tampilan di tokonya tadi juga tampilannya sangat tipis. Kita unboxing. Nah, ini dia penampilannya. Kita unboxing lagi. Okay. Kita buka satu aja dulu guys sebagai contoh. Di sini ada 4 buah dan tampilannya seperti ini. Coba kita lihat gambar yang ada di toko onlinenya apakah sama. Ya, tampilannya seperti ini untuk di toko onlinenya dan kita lihat yang sudah kita beli apakah tampilannya sama. Ini yang kapasitas 50 watt ya guys, tampilannya seperti ini ya, tampilannya sama. Dan ini sudah tahan air ataupun waterproof guys. Kita buat di jalan ataupun di depan rumah kita, ini sudah tahan air ketika hujan datang. Ini nanti saya gunakan untuk lampu penerangan untuk lapangan badminton ya guys. Dan di sini kita ada 3 kabel, yang warna kuning untuk ground dan warna biru untuk tegangan positif dan yang warna coklat untuk yang negatifnya guys. Oke. Di sini kita langsung coba dulu guys ataupun kita coba ini menggunakan arus AC 220 watt ya guys ataupun langsung menggunakan tegangan listrik dari rumah kita guys. Oke. Di sini kita singkirkan dulu. Di sini ada 4 buah lagi ya guys. Mau saya gunakan untuk lapangan badminton. Ini kita singkirkan dulu, kita coba satu aja dulu apakah cahayanya sangat terang ataupun tidak terang guys. Kalau sangat terang nanti saya anjurkan Anda untuk membelinya, tapi kalau kurang bagus nanti jangan usah beli ataupun tidak usah beli barang seperti ini guys. Oke. Coba kita colokkan ke listrik, kita uji coba penerangannya. Oke, sudah ini kita isolasi sedikit dulu supaya aman ya guys. Kita isolasi sedikit aja sebagai pengaman aja untuk uji coba sementara. Okay. Dan untuk kabel kuningnya tidak usah ya guys, karena di sini tegangan listriknya tidak ada tegangan ground ataupun jalur groundnya tidak ada guys. Oke. Okay. Okay guys, sekarang sudah terpasang dengan baik semuanya. Langsung saja ini kita colokkan ke listrik di rumah kita ya guys. Kita colokkan ini dia. Ini kita matikan dulu. Kita colokkan dan langsung kita nyalakan dan dia terang kali ya guys. Dia sangat terang.
Di kamera berkedip ini karena menggunakan kamera HP ya guys. Kalau seperti ini dia berkedip-kedip itu karena kamera HP, dan ini sangat terang sekali ya guys. Untuk studio pun juga ini bisa guys, untuk kamera studio ataupun penerangan untuk studio Anda ketika membuat video-video seperti ini juga bisa. Nah, kalau dari atas ini jadi sangat terang sekali ya guys. Guys, ini sangat worth it sih untuk harga 15.000. Untuk tampilannya sih sangat sangat minimalis ya guys, untuk harga 15.000 dan sudah waterproof ataupun tahan air guys. Ini bisa kita taruh di jalan umum ataupun di depan rumah ataupun di lapangan badminton ataupun lapangan voli guys. Ini nanti saya gunakan untuk lapangan voli. Nanti setelah terpasang di lapangan badmintonnya, nanti saya tunjuk video sekilas ataupun penampilan ataupun penampakan dari penerangan menggunakan lampu ini di lapangan badminton yang saya taruh guys. Oke, langsung saja kita lihat tampilannya setelah saya pasang di lapangan badminton. Oke, langsung saja check this out. Wah, buat asu anjing. Ah, tangan.